Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana beginilah reaksi Arya Saloka pada saat Amanda Manopo tak sengaja memegang itunya Arya saat tek tadi malam heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo melakukan kesalahan fatal saat tek tadi malam, yang dimana Arya Saloka sampai teriak dan jadi salah tingkah pada saat Amanda Manopo tak sengaja memegang itunya Arya Saloka saat tek tadi malam di sinetron Ikatan Cinta. Waduh-waduh, pokoknya bikin semua fans merinding ya guys pada saat melihat Amanda Manopo tak sengaja memegang itunya Arya Saloka saat tek tadi malam. Arya Saloka pun tak menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo ungkapkan permintaan maafnya kepada Mas Arya Saloka karena Amanda Manopo tak sengaja memegang itunya Mas Arya Saloka saat tek tadi malam di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka pun langsung menjawab permintaan maaf dari Amanda Manopo, dan Arya Saloka pun memaafkan kesalahan Amanda Manopo saat tek tadi malam itu. Aduh-aduh, pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.